Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini aku mau review lagi ke kalian tentang produk yang aku pakai. Sebenarnya aku udah pernah review juga sih di bawah, cuman masih ada banyak yang masih ada yang nanya, jadi ya udah aku review lagi. Jadi aku mau review ini apa ya, aku ini nyebutnya kayak pelembab gitu guys. Jadi ini dari Laneige yang Tone Up Cream White Dew. Ini tuh sebenarnya moisturizing, cuman aku suka pakai ini karena dia itu membantu apa ya, menyamarkan noda gitu, noda hitam, sama membantu mencerahkan kulit gitu guys. Jadi kulit aku yang agak kusam gini, sebenarnya kulit aku emang kusam guys, tapi kalau misalkan perawatan ya mungkin ya bercahaya sedikit lah, tapi karena aku pakai ini jadi kulit aku itu seperti apa ya, lebih cerah gitu guys. Aku pernah review tapi ya udah aku review lagi deh. Jadi ini tuh dari Laneige. Kalian udah tahu pasti ini tuh produk Korea dan ini bagus banget dan banyak banget yang review. Jadi aku bakalan review juga. Kamu kalah ya. Jadi ini White Dew dari Laneige Tone Up Cream. Aku beli masih di online shop. Aku sekitar berapa ya, 400 ribu atau 300 ribu, aku lupa ya. Jadi ini tuh 50 mili dan ini packagingnya seperti biasa, kaca kaca plastik gitu sih kalau menurut aku ya, tapi ini kaca sih, ini berat banget. Dan ada juga yang ukuran kecilnya, aku punya tapi aku lupa nyimpen, sebentar. Oke guys, jadi ini yang 50 ml dan ini ada yang ukuran kecilnya. Ini kayak apa ya, kit cat ya, semoga gitulah. Ini aku juga dapat hadiah setiap pemberian Laneige. Ini isinya berapa mili ya, 10 mili guys. Dan aku buka ini aja ya. Kalau ini kan buat bepergian, jadi lebih ringan juga sih, enggak kayak gini kan ringkit juga kalau misalkan bawa kemana-mana. Oke, ini packagingnya. Sebenarnya ini ada tutupnya juga ya guys. Jadi apa ya, nggak tahu kenapa nempel di situ, nempel di tutupnya. Ini tuh ada tutupnya di sini. Nah ini Laneige-nya putih, warna putih. Ini wanginya aku juga udah pernah nyium wangi krim-krim kayak gini. Ini kayak wangi Pons, yang kayak Pons Mutiara, kalian tahu kan yang warna pink yang putih gitu. Nah ini hampir mirip sih kalau untuk wanginya, sop-sop gitu. Tapi dia punya ciri khas untuk Laneige sih, nggak terlalu nyengat ya, emang soft gitu guys. Jadi ini yang krimnya, dan ini nggak cair dan nggak terlalu kental juga, ini krim. Aku coba oles ya guys. Ini my hand dan ini tangan aku. Ini tangan aku oles dan aku usap. Kelihatan kan? Ini warnanya beda banget kan guys. Tuh, ini sama ini juga udah emang udah beda. Jadi ini tuh bawa warna ke kulit kita itu jadi lebih putih, tapi nggak abu-abu gitu guys, tapi lebih segar gitu kalau menurut aku. Lihat. Aku suka banget. Jadi guys tuh lihat, ini lebih cerah gitu. Kulit aku kan emang kuning ya, tuh kuning sawo matang gitu.
nggak terlalu putih juga. Nah, beda banget kan? Warnanya cerah. Tuh. Aku suka banget sih ini sebenarnya. Suka banget. Jadi pemakaian aku itu ketika emang kulit aku lagi bermasalah, jadi aku pakai yang ini. Kalau kulit aku memang agak kusam, aku pakai ini. Tapi kalau untuk tidur aku nggak pakai sih. Tapi di sini pemakaiannya bisa sih untuk malam hari. Cuman kayaknya nggak etis juga sih kalau misalkan dipakai untuk malam hari untuk terlihat lebih putih, siapa yang mau lihat juga ya. Jadi aku pakai siang hari aja sebagai pelembab gitu guys. Ini bagus banget sih kalau menurut aku. Kelihatan kan? Tapi nah gini aja deh, kelihatan kan bedanya? Ini lebih putih. Jadi oh, untuk ukuran kecilnya yang 10 mili hampir sama, cuman ini kayak apa ya, harumnya itu hampir sama, cuman agak kurang beraroma gitu guys kalau aku cium. Mungkin udah ini kali ya, beda pembuatan, atau mungkin, atau karena ukuran kecil mungkin lebih ya kurang kurang keluar aromanya gitu guys, jadi kecil aja gitu karena ukuran ini. Mangi, aku coba ini di tanganku yang kanan, ini my hand. Coba oh iya maaf guys, aku ini pakai mukena karena tadi habis sholat juga, jadi males juga sih aku nunggu azan lagi. Lihat sama kan, ini emang agak banyak kan sih tadi, jadi agak lebih putih juga tuh guys. Iya, aku suka banget. Tapi ini nggak bawa efek permanen juga sih kalau menurut aku, cuman dia bawa efek cerah. Gitu guys. Mungkin kalau kelamaan mungkin bawa efek kali ya, karena ada sesuatu yang membuat kulit lebih putih itu karena ada terbiasa itu kali ya. Terbiasa putih jadi biasanya suka ada efeknya gitu. Oke okay guys, segitu aja review aku tentang Laneige White 2 Tone Up Cream. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.